الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Lai arak sopok wali sak biasa yang terdengar sak kena paling keramat. Nabi pasangan beliau Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri Tariqat Qadariyah, Baranara Sultanul Awliya pada zamannya. Beliau niki nggih biasa samut terbahas, biasa samut sebut beliau niki enggak lain terbahas, terbahas zikir doang, terbahas masalah tariqah doang, terbahas masalah kewaliannya saja. Tapi kita lupa bahwa beliau niki juga ahli di dalam ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu syariat endah. Dengan din ini dengan tepang lamun dek tepang syariat, lamun dek tepang fikih endah dia. Berbeda dengan ibadah mana je uduk dan iman ini kena dia. Aku jare pokok no bersih hati yang kuah kunin. Bersih hati lagu awak mereka dan ini no masih dia. Maka kedua-duanya harus dibersihkan zahir dan batin. Wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Malik disidak Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang subhanahu wa ta'ala sak sampun ican pelungguh tiang. Nikmat sak zahir, nikmat sak batin. Maka nikmat zahir harus disyukuri berupa peragaian pelungguh tiang. Merembih jalan pelung, bersyukur nikmat zahir niki dengan menjalankan nafiaran, dengan menjalankan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga begitu, beliau juga ahli fikih ya, ahli fikih Hanbali lagu. Kalau mulai dalam ilmu fikih niki ya, saya biasa terdengar arak imam terkenal teparan aran imam empat mazhab ibu-ibu. Arak teparan aran imam Hanafi, arak teparan aran imam Malik, arak teparan aran imam Syafi'i, arak teparan aran imam Ahmad bin Hanbal. Nah, pelunggu tiang se-ele Indonesia biasa seluruh Indonesia umumnya mayoritasnya terutama dengan Lombok pelungguh tiang lamun tebepekih napi mukturut mukturut sepu imam pasangan beliau Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sak lahir laik tahun sekarobelah Hijriah 150 Hijriah ia mukturut teringkas naran Imam Syafi'i. Ayo pengarik-arik pengisir-pengisir telaik bagi akidahnya akidah ahlus sunnah wal jamaah, fakihnya adalah fakih Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini berdua murid pasangan beliau Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal niki ia berdua fakih, inilah yang diikuti oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Karena beliau Syekh Abdul Qadir Jailani lahir laik pada tahun 470 Hijriah. Beliau begitu lahir Imam Al-Ghazali sudah hampir menjadi orang alim. Begitu mau berangkat menuju menuntut ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Al-Ghazali sudah alim. Menuntut ilmu laik di supuk madrasah para naran madrasah Nizamiyah. Saat itu dipimpin oleh Arif Imam Al-Ghazali yang bernama Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau sendiri sudah pulang ke rumahnya, sudah bertasawuf, sudah tinggal mendidik orang-orang di rumahnya. Tapi ditolak oleh Imam Ahmad Al-Ghazali, kemudian beliau pergi ke Baghdad. Di Baghdad beliau menjadi ulama besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya mau tiang ceritakan bahwa sopok waktu arak sopok dengan nuntut ilmu jok beliau pekih ngaji. Bilang jelo dengan niki ngaji peki doang, ngaji syariat ada bahasa mangkin tiang ngaji peki lima tahun ngaji peki demen dua lima tahun ngaji peki pom ketua nojok Syekh Abdul Qadir Jailani ketua Syekh apa bahasa are ketuana apa ketuana anu ketuana pelunggu deniki tersebut dan sultanul aulia datu rajanya para wali. Mundik kau begi tak keramat ya ini. Mundik mantan cerita dengar nu arak nu tahun kele, arak tahun lampak le atas air, demen terbawa ke si ladik mundik yang kembe kembe, demen tersedut di si api mundik yang kembe kembe, si keramat nu. Maksudnya jadi kau begi tak keramat tu dia. Ini jarang diceritakan oleh orang cerita ni. Biasa kan cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, oh luar biasa. Nabi bahasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tiap.
pean nak tati bahasa. Papertah nak dia ni nak berapa pira tahun yang turut bahasa. Ada 5 tahun. Selama nak turut 5 tahun wai kita kau tinggalang sembahyang fardu bahasa. Ndek. Wai kita kau cara berjamaah ndek. Wai kita kau cara puasa ndek. Wai kita lepas zikir lebih wih ndek. Wai kita kau baca Quran ndek. Wai kita kalau kedek-kedek mantan dengan main gansingan ndek. Wai kita kelale ndek. Wai kita kendek nuntut ilmu lamun kendek nuntut ilmu talaban lil haqqi memuji Allah Subhanahu wa taala ndek. Pokok sida pegawaian yang bilang gilo ya solah-solah doang wa ayyu karamatin afdalu minal istiqamah dasar. Mula-mula marak menu mau keramat apa malik luar biasa lebih baik lebih abdul daripada istiqomah di jalannya Allah Subhanahu wa taala bas. Menu dia. Arak sopuk laik zaman Nabi Musa Bal'am bin Ba'ura arani ibu-ibu. Bal'am bin Ba'ura niki murid Nabi Musa alaihi salam berduin pengikut berduin murid petang dasa. Sak tahu kelep doang, tong kelep petang dasa murid tahu kelep. Ite berduin temurid pira keluar yang saya tahu kelep nah sugi itu pun tahu kelep beli tiket baru lalu kelep lalu beliau ini petang dasar berduin tapi apakah cukup dengan berduin murid doang 40 keramat murid doang tahu kelep apalagi gihun kan ini mikir dengan apakah itu cukup? Ternyata tidak cukup buktinya Bal'an bin Ba'ura mati dalam luar Islam mati dalam kesesatan na'udhu billahi berarti tinggian dengan istiqomah oleh engkode tetap tegal kalimat tauhid tetap tegal kalimat la ilaha illallah sampai mecat dia mengatakan la ilaha illallah nu jaminan tama surga mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah apa tepita malik keramat nabi dan keramat nabi itu selain hasil keramat saat para naren istiqomah istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat Malaysia misal guru kita semua dia tersebut keramat menu muntiang yang nabi ini dan cukup waktu ramanya Malaysia itu adalah istiqomah di jalannya Allah mengajar sampai di mana-mana pinak madrasah tenak murid pinak madrasah di mana-mana bilang foto bilang pojok bilang balai bilang masjid tu untuk baca li sahibil hizbi wa tariqati maulana terbaca yang petih baca hizib sekali untuk baca hizib lembaran-lembaran sak tertulis di hizib niki sekedik enten terbaca dia sekedik enten terbaca dia lagu sak sekedik niki bernilai kebaikan dia sehuruf doang misal nato sebaris doang terbaca hizib arak satu manusia ia oleh ngelek pahala niki mau keramat sampai malik sak tinggian di sini niki. Nah, ini namanya karomah yang luar biasa. Maka mudah-mudahan ampura yang ingin dia sampaikan adalah mudah-mudahan entut sekumpul marak niki rame-rame mengkaji kitabullah, mengkaji ilmunya Allah, mengkaji agamanya Allah, mudah-mudahan ada tetap dicen istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah,